Vincent sendiri, Pak Putra. Oh, ini ngobrolin. Ya, ngobrolin itu dulu. Oke. Gimana sih melihatnya sendiri, kemarin kan juga sempat menemani juga beliau kan? Ya, tentunya kita semua berharap semua cepat selesai ya. Tentunya dari pihak keluarga Vincent dan yang lain-lain juga yang terdengar, tentunya pengennya diselesaikan dan berjalan. Namun karena ini juga mengingatkan mereka terlapornya ini kebanyakan masih di bawah umur, jadi memang harus sangat kita perhatikan juga. Dan kemarin situasi psikologis dari anak sendiri seperti apa sih, mungkin Bang Jakob juga? Ya cukup kuat ya. Tentunya kan itu yang perlu kita jaga juga tentunya. Jadi bukan hanya terlapor, pelapor pun juga tetap harus kita jaga. Jadi kita nggak memandang karena yang terlapor kita harus jaga, enggak. Karena semuanya yang di bawah umur ini tentunya perlu kita kasih perhatian khusus. Sebenarnya itu intinya. Adakah wajah tertekan atau secara Ya saya aja mungkin kalau diberitakan di media seperti apa, saya juga pasti down. Namun ya makanya minta doa teman-teman juga lah biar cepat selesai semuanya. Kan pertama kali bertemu dengan ya tentunya sangat baik ya, memang anaknya baik sekali. Jadi makanya kita semua juga ingin apapun yang sedang terjadi ini cepat selesai. Karena kan kembali lagi ini isunya sebenarnya karena mereka semua masih di bawah umur ya. Jadi harus kita lindungi bareng-bareng. Tapi ada cerita nggak bagaimana kronologi lebih jelasnya? Pasti cerita semua, cuman mungkin kami tidak bisa berbicara terlalu detail juga kan, karena undang-undangnya juga bunyinya seperti itu, dan secara moral kita juga karena ini di bawah umur kita harus lindungi. Dan itu pun makanya kami juga sedang koordinasi juga sebenarnya ke Kementerian PPA juga, Perlindungan Anak, karena fokusnya sebenarnya menurut kami itu kalau masalah detail kasus, kenapa kita nggak bisa cerita? Karena sudah ditangani oleh pihak yang benar, sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi mari kita semua hormati, kita tunggu proses itu berjalan. Namun sekarang yang saya sebenarnya sedikit sayangkan itu adalah ada perilaku yang menurut kami itu sedikit berlebihan dan sepihak yang dilakukan oleh Dinus sebenarnya. Karena meminta orang tua dari anak untuk membuat pengunduran diri, Pak. Dan itu yang menurut kami juga sangat disayangkan, karena kembali lagi di undang-undangnya juga dan seluruh peraturan yang ada mungkin bahwa anak itu sebenarnya harus kita jamin hak pendidikannya dan hak sosialnya. Dan dengan adanya kejadian ini kan yang sebenarnya pihak kepolisian pun masih dalam proses penyidikan. Dan pada saat minggu lalu itu tiba-tiba dari pihak kami juga dipanggil ke sekolah dan dipaksa dan diminta untuk mengundurkan diri. Jadi ini yang sebenarnya kita sedikit sayangkan. Berarti memang dari pihak sekolah pun ketika kasus ini bergulir memang sudah memanggil orang tua untuk perihal kasus ini dan iya, di drop out gitu langsung tanpa harus mencari kebenaran. Bukan di sih. Jadi awalnya anak-anak diperiksa, mungkin saya nggak bisa ngomong buat yang lain, tapi untuk anak ini diperiksa di sekolah tanpa pihak-pihak yang berwenang lainnya, tanpa psikolog dan lain-lain diperiksa, kemudian keesokan harinya dipanggil orang tuanya. Kalau orang tuanya akhirnya diminta untuk mengundurkan diri. Dan ini padahal yang bagian kuncinya adalah minggu depan ujian loh. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 di suatu sekolah yang harusnya sekolah itu membimbing, memberikan pembinaan, tapi seakan-akan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya gitu. Tiba-tiba yaudah cuma mengundurkan diri. Itu yang kami sebenarnya dari pihak dari kuasa hukumnya juga sangat menyayangkan. Bang Yakob sudah bertemu dengan pihak sekolah untuk membicarakan, karena kan ini sudah masuk ke akhir ujiannya untuk kelulusan-kelulusan. Ini gimana mungkin? Memang sampai sekarang belum, namun kita sedang meminta untuk segera ditemukan sih sebenarnya. Dan mungkin kalau perlu dihadiri oleh Kemendikbud juga dan Kementerian juga, agar situasinya kan jadi jelas. Karena pada saat kemarin kita mendampingi salah satu terlapor untuk di BAP, banyak juga fakta-fakta yang bermunculan nih. Mungkin saya nggak bisa sebut di sini, karena ini kan kembali lagi, ini peradilan anak. Tapi yang disampaikan sana sama sini banyak yang berbeda.
tapi fakta yang jelas adalah orang tua dimintakan untuk mundur, dan itu yang kami sangat sayangkan sebenarnya. Masih terus fight untuk anak bisa kembali bersekolah? Tentu, Mbak. Bayangkan saja 12 dari kelas 1 sampai kelas 12, minggu depan mau ujian akhir, dan kebetulan anak ini juga sudah diterima di perguruan tinggi juga, sudah siap. Hanya karena mendengar ada laporan berita, kemudian langsung tanpa mungkin menghubungi pihak yang berwenang, karena kan ada dugaan pidana. Kalau ada dugaan pidana kan berarti kan yang berwenang adalah pihak polisian juga, harus berkoordinasi tentunya. Tapi hanya karena apakah dasar berita ini bisa dijadikan dasar untuk meminta orang untuk mundur, itu sih yang sebenarnya kita sayangkan. Sekarang tentunya kita semua pernah jadi anak-anak, kita semua pernah jadi orang sekolah. Mungkin itu sudah masuk ke materi perkara kali ya, jadi mungkin saya akan selalu mention itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jelas ke pihak polisian yang sedang menyidik kasus ini. Nanya tuh berarti tanggal berapa sih anak-anak terutama L ini untuk diminta keluar? Saya harus cek persisnya, tapi minggu lalu. Kalau tidak salah hari Selasa berapa? Dan teman ketika di BAP Vincent sendiri, dipertemukankah dengan para yang lainnya, anak-anak yang lainnya, atau hanya khusus L aja? Sepengetahuan kita, terlapor lain juga diperiksa. Namun kalau untuk bertemu untuk diversi ya bahasanya, dan untuk diselesaikan secara restorative justice itu, sepertinya informasi yang kita dapat baru akan dilakukan di depan. Jadi ya kita ikutin aja proses dari polisian. Benarkah ada orang tua yang ingin melaporkan si korban karena melihat adanya muncul-muncul fakta-fakta baru yang tadi Bang Yakub bilang, artinya si korban ini sempat melakukan hal yang tidak menyenangkan dengan anak-anaknya ini atau gimana? Itu saya belum dengar sih, saya belum dengar. Oh, tentunya kalau dari klien kami tentunya ingin menyelesaikannya secara baik-baik. Tentunya secara hukum pun dan secara moral kan, oh, anak-anak ini harus memenuhi juga haknya. Dan bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya terlapor. Pelapor pun yang sekarang tadi mungkin saya baru dengar dari Mbak ini katanya ada berita-berita. Saya cuma dikirimin juga, sekarang saya belum buka. Ada berita-berita mengenai pelapornya juga. Jadi ya, saya sangat berharap ini dapat diselesaikan secepatnya secara baik-baik agar masa depan mereka juga terjaga dan tidak jadi orang baik gitu. Sayang sekali, minggu depan ujian, Mbak. Tidak. Upaya hukum yang mau ditempuh sih dengan sebenarnya. Iya, tentunya kita masih mengkaji ya. Kita masih mengkaji dan membuka komunikasi. Tentunya dari klien kami pun sebenarnya hukum ini adalah jalan yang terakhir buat mereka. Mungkin tahu sendiri sebenarnya kayak gimana gitu kan. Pengennya semua kerja damai. Cuman ya kalau memang masa depan anak ini kan juga perlu kita perjuangkan. Sampai ada kementerian dibuat sendiri oleh pemerintah, Bapak Presiden itu dibuat satu kementerian khusus hanya untuk perlindungan anak dan perempuan. Gitu. Artinya ya ini adalah hal yang serius dan sebisa mungkin jangan sampai kita lihat ya sepele. Kalau dari pihak sekolah sendiri keterlibatannya sudah mediasi? Belum sih, kita masih belum diberikan kesempatan untuk bertemu sama sekolah juga. Tapi mudah-mudahan dapat segera. Persiapannya tentunya support. Mila suka yoga, jadi suka temenin yoga. Makanan juga kebetulan banyak yang ngidamin perawannya, jadi ya cukup mudah lah bagian itu. Tapi udah mulai siaga nih sekarang. Mungkin pergi-pergi dikurangi, kerja yang bisa dari rumah, kita kerja dari rumah. Berarti kapan sih? Harusnya berdasarkan hitungan dokter itu minggu kedua atau ketiga bulan depan. Jadi 3-4 minggu lagi. Berarti sudah ngosongin jadwal? Udah jaga-jaga. Jadi meeting-meeting yang minggu kedua udah mulai digeser-geser. Puji Tuhan, alhamdulillah dia sangat kuat, jadi bersyukur juga dan excited, nggak sabar aja gitu pengen cepet-cepet endong. Kemarin kan pre-show juga mungkin? Iya, itu kita ada pertukaran doa juga, komsel, dan kita dibikinin surprise juga, dibikinin baby shower seperti itu. Jadi bersyukur juga dikelilingi oleh orang-orang yang sangat penuh dengan kasih sayang, juga ada perhatian. Dari rangkaian, itu dari alhamdulillah.
Tentunya kalau dari saya selalu ngomong ke Mila, kalau nggak kuat atau apa, bilang, jangan dipaksain. Ya, ternyata dia juga orangnya cukup berani lah. Saya nggak kuat atau saya capek mau tidur atau mau duduk, ya. Jadi aman sih kalau gitu. Keseruan di kolam kemarin ada keseruan apa? Oh. Sama teman-teman Komsel oh, iya. Kemarin? Iya, teman-teman saya kebetulan juga seru-seru. Rata-rata udah punya anak, jadi kita salah satu yang paling junior lah. Ada kayak Samarani juga, ada KLC, rame lah. Jadi kita happy juga, terus cukup banget sih punya mereka. Udah ada kado-kado, apa tuh? Tong sampah yang buat diaper ya, kayak itu ada baju-baju juga, ada air purifier buat kamar bayi. Udah, cuman belum final, jadi nggak boleh ngomong. Takutnya ntar Mila tenggol aja, belum fix gitu. Tapi untuk Mila ini kan budet kan memang belum masih dulutan. Rencana ini memang normal atau? Rencananya mohon doanya semua agar bisa normal. Cuman tentunya kita tanya ke dokter lah kalau ternyata harus cesar ya. Kalaupun cesar apakah akan memilih tanggal cantik atau gimana? Waduh, tanggal cantik. Kalau normal kayaknya nggak bisa milih tanggal kayaknya jadinya. Kita ikutin aja sih. Yang penting sehat itu nomor satu sekarang. Yang penting Mila dan bayinya sehat. Enggak sih, kebetulan aman banget. Palingan ya yang tadinya dia nggak jarang makan manis, sekarang makan manis. Jadi ya belum sih, jadi kita harus sering makan yang manis. Rumah sakit sendiri mungkin udah booking dari jarang. Karena normal nggak harus booking. Kita udah ngobrol-ngobrol juga, gimana kalau ternyata normal nggak ada space? Ternyata mungkin rumah sakit sudah siapkan ya, memang sedikit emergency gitu.